Temu konsolidasi persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua akan dilaksanakan mulai pekan ini dan diikuti oleh perwakilan Ibu-Ibu Pendeta Setanah Papua. Sabtu 6 Februari lalu, Ketua Panitia Temu Konsolidasi Persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua, Yuliana Manachan, menjemput Ketua Umum Persekutuan Ibu Sara Papua, yaitu Pendeta Minmofu Watimina, yang akan melaksanakan kegiatan konsolidasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam wawancaranya, Yuliana menyampaikan bahwa Temu Konsolidasi Persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua mulai dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 Februari 2021. Dalam kegiatan temu konsolidasi ini akan dihadiri seluruh ibu pendeta yang ada di Papua maupun Papua Barat. Namun demi memperhatikan protokol kesehatan, maka peserta juga akan dibatasi dan hanya akan diikuti oleh perwakilan setiap klasis Setanah Papua. Sampai tanggal 12 di Mansina Maut. Aman. Serta yang hadir dari semua klasis yang ada di Papua dan Papua Barat. Kita batasi karena dengan kondisi pandemi, jadi tidak semua klasis utusan lebih dari satu, tapi satu klasis, satu peserta. Di tengah pandemi COVID-19 juga tidak mengurangi semangat para ibu pendeta untuk melakukan pertemuan konsolidasi guna mempererat persatuan ibu-ibu pendeta GKI Setanah Papua. Gemilin Bangun mengabarkan.